Halo semuanya, selamat datang kembali di Car Driving Indonesia. Dan ya, udah lama gak upload video, jadi ini mungkin saat yang tepat untuk saya upload video lagi. Dan kali ini temanya adalah apa yang akan terjadi ketika kita mengupgrade mobil Grand Max ini ya, apa namanya, kurir si lambat. Karena seperti yang kita tahu ketahui bahwa kendaraan dari kurir si lambat ya, ekspedisi si lambat itu kita berubah-berubah. Ya maksudnya tetap mobilnya sama Grand Max, cuman setiap waktu itu ketika kita ambil job itu berubah gitu. Jadi itu akan menjadi pertanyaan, apa yang akan terjadi, apakah ketika kita upgrade mesin mobil tersebut itu apakah tersimpan atau tidak gitu. Oke, jadi langsung saja kita ini ambil pekerjaannya dulu sebagai kurir si lambat ya kan. Dan ini mudah-mudahan suaranya terdengar, tidak terganggu suara angin, karena tepat di depan saya ini ada kipas. Oke, kita sudah pilih dan kita akan menuju ke kantor headquarter si lambat tersebut. Sampai jumpa di depan kantor. Oke, dan akhirnya kita sudah berada di kantor si lambat ya, ini kantor kepala cabangnya atau apapun itu. Dan kita sudah ganti seragam, saatnya kita ambil Grand Max-nya. Kita menuju ke sini dan yap, ini dia sebuah Densu Grand Max ya, kalau di sini namanya Densu, yaitu parodi dari Daihatsu agar tidak kena hak cipta dan segala macam. Jadi ya oke lah, nggak apa-apa. Oke, jadi langsung saja ini sebenarnya kita kesentul loh beneran. Cocok dah tujuannya kita kesentul, karena kita tujuannya adalah ingin mengupgrade kendaraan ini. Jadi buat teman-teman yang penasaran ya kan, ini kira-kira kalau di upgrade kesimpan gak ya. Nah ini mungkin di video ini bisa membantu jawaban membantu pertanyaan teman-teman yang kepo ya kan, apakah nanti dari hasil dari upgrade ini akan tersimpan atau tidak. Karena yang seperti kita ketahui bahwa mobil yang kita pakai di ekspedisi si lambat ini setiap waktu berubah-berubah ya, jadi tidak melulu. Misal nih, saya pakai Grand Max dengan plat nomor B3090TJK. nah, ketika saya akan ngambil job lagi di kemudian hari atau di besok atau nanti gitu, mobilnya itu nggak ini lagi, beda lagi gitu teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah memasuki area apa ini, jalan tol ya, jalan tol atau bukan sih ini, masih belum sepertinya. Dan entah kenapa kebetulan ini areanya pengirimannya sama-sama kesentul gitu loh. Sepertinya sistem dari Car Driving Indonesia ini mengetahui ya kalau kita akan eksperimen upgrade mesin ini, Grand Max ini. Oke, ini dengan mesin standar ya. Sebenarnya mobil ini memiliki 5 percepatan. Ya, 5 percepatan ya. Dan entah kenapa ini top speednya karena di 150, jadi dia nggak akan mengoper ke gigi 5. Nah, satu-satunya cara agar bisa ke gigi 5 ya, kita ganti manual sekuensial lalu kita naikkan. Nah, seperti itu. Jadi dia berada di 4000 ya putaran mesinnya. Tapi tetap di 150 kok ini top speednya. Ini sebenarnya tanpa upgrade atau standar ya, mesin stok ini ya oke lah, biasalah ya. Biasalah mobil gini. Oke, kita sudah dekat dengan sirkuit Sentul. Apakah dekat? Masih jauh ya? Ya lumayan lah. Oke, kita skip aja ya ke depan, nanti di depan gerbang Sentulnya. Oke, sampai jumpa. Nah, ini kita sudah berada di Sentul. Kita keluar ke kiri. Di depan ada apa ini? Honda CRV. Waduh, tuh sepertinya transmisi CVT ya. Transmisi CVT, suaranya ngeden gitu. Oke, kita akan eksperimen. Ini adalah waktu yang ditunggu-tunggu. Kita coba mengupgrade ini mobil. Sebenarnya kalau diupgrade mau basir juga sih, tapi ya demi menjawab rasa penasaran itu. Oke, nggak apa-apa, kita rugi bandar. Rugi bandar. Ya, nggak bisa mundur, kita akan maju dikit. Yuk mundur, yuk mundur. Oke, kita menuju ke segmen engine ya, kita ke mesin. Oke, kita akan coba kedua opsi ini ya. Ini ada mesin, stage, dan suspensi. Kita akan buat low. Oke. Tidak ada perubahan. Suspensinya tidak berubah ya. Kalau kita klik high, medium, dan low, nggak ada yang berubah. Oke, kita akan coba klik level 3.
Ya, seperti yang bisa kita lihat bahwa mobil, fakta uniknya, fakta menariknya adalah mobil ekspedisi si lambat ini tidak bisa di-upgrade sama sekali. Ya, jadi mungkin ini hal yang bagus karena mengingat agar pemain di kart driving Indonesia ini tidak apa ya, jadi sistem kart driving Indonesia-nya ini tidak memperbolehkan kita untuk mengupgrade mobil ini. Karena seperti kita ketahui bahwa mobil dari ekspedisi Silambat ini setiap waktu itu berubah-berubah. Ketika kita ambil job saat ini, kemarin dan besok atau nanti gitu, itu akan berubah gitu. Jadi mobilnya itu berubah gitu. Mobilnya tetap grandmack tapi apa ya? Ya kalian tahu sendirilah maksud saya gimana. Jadi mobilnya itu nggak sama gitu. Mobil yang beda ntar, plat nomornya beda gitu. Oke, jadi ini nggak bisa ya, ini sama saja. Kita klik horsepower juga nggak nambah dan ketinggian suspensi juga nggak berubah. Meskipun kita apply juga nggak ada tulisan uang kita akan berkurang atau gimana, itu juga tidak ada. Oke, jadi rasa penasaran itu sudah terjawab ya. Oke, kita segmen mesin nggak bisa ya, kita coba masuk ke segmen visualisasi atau ya inilah kosmetik ya. Kita coba ganti plat nomor gitu. Oke, kita coba ganti apa ya? Oke, kita ganti ngawur ya. Apakah akan keganti? Oh oke, okay, keganti plat nomornya, keganti ya. B1904 SRG ini juga keganti ternyata. Menarik juga bahwa plat nomor di sini bisa diganti dan ketika kita klik apply dan ya. Jadi hanya kosmetiknya aja yang bisa diganti dari mobil ekspedisi Silambat ini. Oke, kita coba. Yes. Ya, duit kita berkurang sepertinya. Yap, yap, ternyata benar hanya ini ya yang bisa kita modif, hanya kosmetiknya saja. Sementara untuk bagian mesin serta suspensi itu tidak bisa. Baiklah teman-teman, cukup sekian untuk video kali ini dan ya nantikan video selanjutnya ya. Nggak tahu nih kapan saya akan update lagi. Yang pasti ya bulan ini mudah-mudahan akan banyak sekali video-video baru di bulan Februari. Oke, okay. See you in the next video. Terima kasih telah menonton.